Hello guys, saya nak tunjukkan pickup truck daripada GWM. Ini ialah GWM Cannon. Jom kita tengok. Okay, GWM Cannon ni terkenal di Australia kalau tak salah. Popular lah. Muka depan ni macam ni. Okey, saya bagi tengok white screen dulu sebab saya tak ada tempat. Lepas tu saya akan tunjuk dengan lebih dekat. Aduh, tengok. Ini rupa dia. Side profile dan profile belakang. Ada sedikit mirip Ford Raptor . Jangan main-main. So, ini belakang dia. Okey, saya zoom. So di belakang, kereta ni datang dengan 163 PS dan 400 Nm torque. So kalau satu perbandingan ialah macam Isuzu D-Max, Isuzu D-Max yang 1.9. Ini kereta 2.0. So lebih kurang lah power dia macam tu. Power rating dia. Boleh nampak bahawa dia punya tong di belakang lebih tinggi. Adakah dia lebih dalam? Saya tidak tahu. Kita nak tengok. Rasa macam lebih dalam Tengok. Tengok. Dia lebih dalam. So kalau korang nak panci ikan ke, nak piara ikan ke, boleh. Jangan main-main. Di belakang ini rupa dia. Memang lain daripada pickup-pickup yang ada kat dalam market. Dan saya nak bukakan. Saya tunjuk di belakang. Ada kamera. Dia punya yang ini ada hydraulic. So tak berat sangat. Kalau satu jari boleh naik tak? Saya cuba. Bolehlah. Tapi jari saya bukan jari ajaib. Bolehlah. Kedua dia ada apa? Aku tolak yang ni. Ini. Boleh nampak dia ada tangga. Tapi pada saya kalau budak perempuan ngam . Budak lelaki tak payah, panjat je. So dia ada tangga, saya cuba panjat. Boleh tahan. Agak teguh. So agak solid lah. Lepas tu tolak balik. Macam ni je. Dia punya dalam semua dah ada bed liner. Oleh kerana dia punya CC Bukan CC, dia punya dinding tepi tinggi. Dia tak payah kat atas lagi sebab korang letak barang kan. Dia ada bahagian ni, korang boleh letak kat sini. Dia punya sports bar. Ini rupa sports bar dia. Boleh tahan. Ada shark's fin antenna kat atas. Shark's fin antenna. Dia punya tayar. Tayar dia adalah tayar Discoverer. Discoverer HTS. Cooper Tayar Cooper. So tak tahulah apa nama brand ni. Itu macam logo Smart je. Jangan main-main. Warna dia bukan hitam Ini ialah gunmetal grey. Tengok dengan perlahan. And then dia ada side step. Dan dia punya, saya rasa dia punya dinding kereta tepi dia semua nampak tebal lah. Nampak lebih tebal. And then ada logo dia kat sini. Ini ialah chrome. Ada 360 camera boy. Jangan main-main. Dan di bahagian depan, saya belum tunjuk grill depan. Grill depan nampak macam Hilux, nampak macam tapi bukan. Tepi dia chrome. Kat tengah ada tiga dan dia punya logo Logo ni macam logo Smart lah. And then kamera kat depan. Okey, tengok kat bawah ni ada warna gunmetal grey. Lepas tu warna kereta, lepas tu warna chrome, lepas tu warna macam grey sikit. So dia ada banyak warna, permainan warna. Dan ini lampu dia. Lampu dia macam Ranger, lampu Ranger And then dekat cover engine dia, boleh nampak ada lekukan. Lekukan. Dan dia punya wheel well body color. Body color. Kat depan ada fog lamp. Fog lamp, tapi fog lamp dia bab biasa saja, bukan LED. Dan di depan ada kamera ke? Kereta ni ada lane keep assist, ada autonomous emergency braking dan sistem-sistem keselamatan Nanti saya minta kunci. Okey, saya tunjukkan kunci dia. Ini rupa kunci dia
Boleh lock, unlock alarm dan remote start. Jangan main-main, kereta boleh remote start, boy. Dia punya sidestep memang teguh lah. Very solid. And designer pandai. Designer masukkan body dia ke dalam supaya masa korang pijak, kau tak kena pijak kereta. Body kau tak tercedera. Kita masuk, kita tengok. Kau tengok design dia daripada tepi. Tengok. Dia masuk ke dalam. Memang designer dia bagus lah. And then di bahagian kaki pun dia masukkan ke dalam. Very smart designer. Designer yang sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat pandai. Designer ni boleh cari makan lah. Okay, ada keyless entry. So, bila buka, kita akan bling. Dan ini dia punya material. Soft PU, boy. Boleh tahan lah. Soft PU. And then dia ada macam kereta Bentley ni. Lepas tu sini soft. Ui, best ni. Mewah-mewah. Kat bawah hak plastik lah. Tak payah cakap. Saya buka lampu . Kat bawah hak plastik. Dan di sini sama. Dia punya finishing sama macam Oragu Cat . And dia ada garnish setting chrome. Dia punya door handle pun ada garnish setting chrome. Sini pun ada garnish setting chrome. Lock unlock. Very nice. Di sebelah tepi ada tweeter. So, untuk sebuah kereta pickup. Ui, aku nak test drive dah ni. Dia punya yang ni, ada macam mirip kereta apa . Tengok dia punya garnish. Dan leather seat, ada piping berwarna rose gold. Dan ini seat dia. Ada corak-corak sikit. Dan ada side booster tau. Piping rose gold, side ada booster. Agak keras . Dia punya leather. Bagus, ini bagus sebab dia ialah untuk pekerja yang ganas. So sebab tu dia kena letak leather yang keras. Ini untuk apa ni? Selesa. Yang ini untuk tahan lasak. Pemandangan kokpit anda pernah jumpa cantik tak? Kita tengok. Saya masuk. Aduh. Memang tak susah nak masuk kereta. Tetapi kena makan masa sikit. Uncle. Okey, dia punya steering agak kurus. Mana kau dapat pickup yang ada apa ni, yang ada pedal shifter? Jangan main-main. Saya memang kagum dengan kereta ni lah, tak habis-habis. Dia punya USB A ada lampu di keliling USB. Inilah kelas. Okey, sekarang saya faham kenapa kereta ni menjadi pickup yang popular di Australia. Sebab barang dia semua lain. Barang dia semua nampak mewah. Tengok setting chrome. Ada hands free, ada front collision warning, ada cruise control, ada volume, ada apa nama, pedal shifter. Dia punya gear macam Audi, macam kapal terbang . Tengok kokpit dulu. Ini kokpit dia, boleh ke nampak? Saya harap anda boleh nampak. Cantik lah dia masukkan garnish, gloss black, starting chrome ni semua. And then dia ada Yang ini dia ada, walaupun dia plastik tapi dia ada design, ada corak. Nampak? Yang itu, nampak dia punya corak aircon. Semua mewah. Nampak kelihatan mewah. Barang nampak kelihatan mewah dah cukup dah. Dah cukup menang dah. Dia punya roof je lah canvas yang biasa. Dia punya yang ini canvas juga buka. Tak ada lampu, tetapi di tepi memang banyak lampu lah. Lampu putih. Jadilah. Kenapa lampu tak mau? Dua kali. Dan di sini, kawan-kawan, dia ada electrochromatic rearview mirror . Kalau orang dengan highlight kat belakang, kau boleh tutup, kau boleh on off. Dia, ataupun dia ada mode auto. Siapa yang belum subscribe, sila tekan subscribe, tekan like, tekan share. Jangan lupa support channel kita. Dia punya screen pun cantik. Saya nak cuba buka screen dia sikit. Mana dia punya start stop kat sini . Sekali. Nak tengok dia punya screen. Saya tutup lampu. Ada satu lapisan plastik . Di sana. Boleh ke nampak apa-apa? Saya cuba. Tengok. Ada satu lapisan plastik . Jangan kopek lah kita orang. Okey, saya memang pantang kalau orang kopek.
Okey, kita cuba dia punya sound system. Dalam rumah eh, yang ni dalam rumah. Eh. Okey, saya nak bagi tahu eh. Tutup pintu. Memang solid macam kereta Eropah. Sebab tu dia, sebab tu dia memang popular lah di Australia ni. Okey, saya nak tengok. Tak dapat lah sebab. Saya cuba. Tak boleh. Sebab dalam rumah lah. Dalam rumah. So dalam rumah tak apa. Eh, mungkin boleh. Cuba. Saya tak putus asa. Cuba-cuba, jangan putus asa. Eh? Okey, jangan. Nanti video aku kena ban ni. Memang pantang aku YouTube. Orang dah tak lagu, satu lagu 4 minit tak ada kena ban. Aku punya 40 saat dah kena ban. Cilaka betul YouTube. Okey. Yang ini soft PU eh, soft PU. Material dia lebih baik daripada kereta-kereta kat biasa kat sini, kat Malaysia tau. Dia punya material memang bagus. So kita tutup. Dan di sini ada eco mode, ada ESC dan ada auto lah. Dia punya driving mode. So dia punya handbrake ada dua. Satu ialah auto start stop. Auto hold sorry. Auto start stop pula. Okay. Kau buka engine kau boleh. Cantik kereta. Nampak? Very nice. So di sini dia pun ada dia ada dua tindih, pandai designer ni. Satu kau boleh letak barang, kalau tak suka kau boleh letak cup holder. Kalau kau nak masuk mana-mana kan, kau boleh seludup barang kau letak dalam sini. Kau buat macam ni, siapa yang tahu? Hanya aku. Aku je yang tahu. Ini pun leather dan dalaman apa ada? Ada sedikit kain dan itu je. Agak besar agak besar. So dia punya glove box soft touch boy dengan pelahan macam kita mahal tau. Tapi semuanya plastik, tak ada cover lah. Tak ada cover. So duduk dengan agak selesa headroom. Kau tengok headroom ada berapa? 5 jari lebih boy. Memang bagus, terbaik untuk orang tinggi, memang terbaik. Okey, itu bahagian depan. Sana ada satu handle. Dekat driver tak ada pula handle dia. Patut ada driver handle boleh pergi off road. Kita tengok belakang, jom. Belakang dia apa rupa belakang ni? Dia punya pintu pintu pun full length, panjang lah nampak. So bila hujan takkan tempias, air takkan tempias. So very nice, very good design, very very good designer lah. Belakang sama, pintu lebih kecil, hard plastik. Ini ialah kulit, hard plastik. Dan di sini plastik lah. Memang bagus. Yang ni tak ada cap jari tak akan ada cap jari. Setting chrome door handles. Dan di belakang tengok dia punya apa ni? Ada tempat untuk apa ni? Untuk engage dia punya carpet. Bagus. Pegang dia punya carpet. Kat belakang pun seat kulit, ada piping rose gold. Sini pun sama, ada piping rose gold. Duduk agak menegak. Tetapi aku pula habis cakap. Kita nak cubalah. Ada tempat untuk chairman Chairman nak naik kereta kena pegang ni. Okey, chairman dah masuk. Okey, leg room macam mana? 3 jari setengah lah. Tak sampai satu genggaman, 3 jari setengah. Kepala ada 4 jari lebih. So very very comfortable. Duduk agak menegak, tetapi aku tutup pintu. Pintu dia solid lah. Bagus, terbaik. Tengok, aku bukan salesman kereta siapa kata aku salesman kereta, ketuk kepala kau. Kat belakang, dia punya aircon bagus, cantik. Kat bawah ada tempat plug nak masak nasi 220 macam Ford Raptor. Ford Ranger Raptor. Fokus, kamera. Kerja. Lepas tu ada USB-A satu.
Nampak tak korang? Kamera tak mau kerja. And ini boleh letak seperti biasalah. Korang orang kaya kan. Certificate share, stock apa semua boleh masuk sini. Surat kahwin, surat cinta, jangan. Nanti mampus, kena cari. Okay, dia punya kopi, pemenangan kopi anda. Steering dia saya rasa boleh diperbaikilah. Dari segi design, bila nampak dengan mata, agak kolot sikit lah. Mana ada orang pakai empat kat bawah tu. Kalau boleh, dia potongkan yang ni. Dia potongkan yang ni, dah cukup dah. Dah cukup cantik dah. Kalau tak ada, masukkan steering Orago Cap pun dah boleh lah. Company sama apa? Okay. So, itu dia GWM. Daripada belakang, ada SRS airbag, C-pillar, B-pillar, A-pillar tak ada. Dekat depan lah. Okay, so memang sebuah kereta yang agak solid eh. Sekali lagi saya nak demo tutup pintu sebab saya memang kagum dengan kualiti pintu dia. Memang macam ala-ala Volkswagen kereta Eropah. Memang very good. Bagus lah. So kita tutup balik. Kita orang yang berhemah. Sopan santun. Aduh. So memang sedap. Tutup eh. Oh boleh, boleh belilah. So saya tinggal nak test drive kereta ni je sebab saya belum test drive. Mungkin lain hari lah. 163 PS, 400 Nm torque, saya rasa tak akan kurang kehebatannya. Tapi bergantung pada berat kereta. Dia punya lampu ialah lampu Albino, ada DRL LED. Saya nak cuba buka untuk tunjuk pada anda. Kalau tak ada, korang semua bising. Uncle tak tunjuk lampu. Saya tunjukkan lampu. Apakah rupa lampu dia? Very nice look. Macam lampu Land Rover Discovery. Yang main-main. Memang segak lah. Macam Ford Raptor juga. And then kat bawah ni ada untuk lampu number plate. Lampu warna kuning. Dua biji. Dan apa rupa lampu depan dia. Tengok banyak orang teruja tengok Orago Cap. Tak ada. Nanti saya cuba sekali lagi. Jangan putus asa. Saya cuba sekali lagi. Okay, tengok ada tak? Tak ada lah. Okay, tak boleh. Mungkin kena start kereta kot. So itu saja review kita untuk GW Canon. Jangan lupa, harap-harap satu hari saya dapat test drive kereta ni lah. Sekarang salesman memang busy. Satu salesman segumah pelanggan. Dia kelang kabut nak handle. Okay, so jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye.